Halo semua, selamat datang di Dedido. Kali ini kita main game namanya Small Land ya guys ya, Survive the Wilds. Jadi temanya mirip dengan Grounded. Kitanya kecil, alamnya yang gede banget. Cuman ini kita bukan jadi anak kecil lagi yang kayak di Grounded. Kita akan menjadi bangsa peri. Atau orang dewasa lah ya. Jadi orang normal, jadi kayak biasanya, dengan bangsa yang hidup tersembunyi di dalam hutan. Jadi kira-kira kurang lebih gitu ya. Kita hidup di suatu kerajaan kayaknya. Kerajaan elf ya kalau gue bilang ya. Elf atau peri. Bahasanya ya peri lah ya. Kalau misalnya di umumnya elf gitu ya. Kupingnya tajam. Oke, kita langsung aja play. Ini gue udah pernah coba-coba sama setting apa namanya gamenya sedikit lah ya. Jadi kita buat baru lagi aja. Kita kasih nama ini Deyuo lah ya. Deyuo. Masa Deyuo? Deyuo. Oke, namanya, karakternya. Ini banyak banget ciri khasnya dia ini. Jadi developernya buat ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu signifikan antara male sama female-nya. Cuman badannya aja. Karena sekarang ini kayaknya di semua generasi, semua platform dengan azas kebebasan. Kebebasannya gua nggak ngerti juga antara cowok sama ceweknya itu ya. Oke lah ya, ini kan. Nah, ini ceweknya baru mukanya ubah. Mukanya aja nih regular. Kita cari yang ini aja ya, yang agak lembut-lembut. Yang agak lembut. Ini kan jauhnya gede banget ya. Nah, macam-macam dia pilihannya ya. Kita cepat-cepat aja ya langsung ini ya. Kita pilihnya ini kayak Piggy. Kalau ini kayak vampir. Cari yang kayak mirip vampir aja ya. Kita jadiin vampir aja ya guys ya. Nah, stylish. Ya kan? Gak pengaruh banyak di gamenya. Cuman bikin menarik aja kan seru ya kan? No. Ini vampir zaman 1500-an. Yang itu ya. Gak usah lah. Kita mulus. Gak ada. Antenanya kita rubah. Ini yang panjang. Kita antena Dracula ya, ini ada tado kayak rus aja warnanya. Kita jadiin Dracula ya, serem ya warna merah ya. Terus ini rambutnya medium, long hairnya begini, shave ponytail, short side, ini kayak polem, ini botak. Kita jadiin long hair aja ya, long hair. Ini hair colornya warna merah dong. Warna oh ini aja. Ash black silver. Ash sama black mirip ya. Ini warna putih atau ash? Ash putih aja ya. Oh fire, dia ada fire. Oke, merah. Eyes-nya warna merah dong. Oh salah. Ini lihat ya, ini bagian yang menarik juga nih guys. Bagus nih matanya nih. Nah ini kayak ular nih, ya kan? Small. Nah ini rhombodial nih, kayak mata bolong. Gold, dark yellow, dark red. Ya mantap, ya kan? Mantap kan, mantap kan? Skin colornya ini agak gelap. Pel aja, kalau Dracula kan biasanya takut matahari. Nah, ini ada, wah, kayak tribal-tribal gitu ya. Salah, kita mulus aja ya. Oke ya, confirm ya. Kita mirip Dracula style. Oke, ini udah gua buat pernah. Ini kita delete aja, cuman di awal doang. The online peaceful creature will not attack, but you will fight if attack. Kita peaceful aja lah ya, gak usah yang nyari-nyari. Nantilah, kalau misalnya udah itu baru kita buat. Lagi pula ini juga masih apa namanya, masih early access ya, ntar kalau misalnya itu kan kita main lagi ya. New world-nya backyard, background yard, ya kan? Backyard aja. Backyard, halaman belakang. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Kita mulai, guys. Kita lihat, kita ikutin ceritanya ya. Kita main slow aja, tenang-tenang aja. Jadi mainnya santai ya. Interpret Vanguards. Vanguards, your queen is ill, gravely ill. Ini kayaknya rajanya yang ngomong ya. This is why, as your king, benar kan? Inilah mengapa sebagai rajamu aku meminta pertolonganmu. Jalan berpetualang ke Overland, namanya Overland berarti, dan cari cari pengobatnya. Apapun, whatever cost, behold, be brave. Rajanya ini males ini, jadi nyuruh kita. Jadi diceritain ratunya tuh lagi sakit ya, lagi sakit, kita malah disuruh gitu loh. Iya kan, nyebelin banget kan. Rajanya males banget, gak bisa ngerjain. Oke, kita sudah sampai masuk ruangannya. Di alamnya ini, grafisnya kalau gue nilai ya, gue bisa bilang ini lebih dark daripada, dalam artian pemakaian warna, degradasi, jadi nggak kayak yang ceria dari versi grounded ya. Kita selalu pastilah selalu, karena ini temanya sama, ini nggak bisa lepas dari versi grounded ya. Pohon-pohon besar, pohon-pohon besar, terus kitanya yang kecil. Terus ini ada, ikutin ya, Sentinel Virgil. Ini udah gua rubah sebenarnya, defaultnya F ya, gua nyamanin jadi biar ngerjainnya cepatnya. I've been tasked with meeting Vanguard. Kalau mau baca-baca ya guys ya, gua cepetin aja ya. Crucial important. Reminder of like. Jadi kita kalau ada ketemu sama owl itu apa? Burung hantu. Kita suruh ngeklik ya, suruh ada petunjuk di sana. Nanti ketemu sama Captain Hearn outside the burrows. Burrows apa ya? Thank you. Kita ambil. Nah, ini ada burung hantu yang pertama. Overland. Nah, namanya Overland ya daerah kita ini ya. Kaya akan bahan alami dan makanan. Bisa diambil, bisa diharvest dengan correct tool ya. Craft, pencet V atau engage antena. Oh, pencet V untuk bisa ini. Nah, itu yang sebelah kanan itu bawah, yang di bawah gue ini adalah petunjuk ya. Nah, ini petunjuk. Kalau nggak gue matiin aja ya. Udah kapal kan ya. Input hint. Nah, kan hilang kan, lebih damai dia kan. Jadi getternya pakai E, gua ganti biar lebih gampang. Kalau pakai F terus-terusan agak susah ya. Iya kan? Tuh, bisa pet whistle. Fire arrow bisa juga di workbench tapinya. Ini pemilihan warna dari developer dan tingkat mainnya ini memang lebih dark ya, lebih gelap dalam arti. Kalau bahasa sinematografinya ya lebih artistik. Pencet tab, diajarin ini kita ya, masih dalam tahap learning apa sih? Iya. Yeah. Nah, ini kalau kita pencet dia akan otomatis ke drag, terus langsung baru kita bisa taruh. Kita dipengaruhin health. Darahnya, stamina tentu saja, nourishment itu lapar, comfortable itu ya kenyamanan antara panas dan dingin. Ini ada gambar matahari sama kedinginan. Terus ini well nourished, lapar nih, sheltered, ini merasa aman di rumah ya. Ya gitu ya. Terus ini ada petunjuknya, lengan bukan baju ya. Terus ini bajunya sendiri berbeda, torso istilahnya, leg ini buat celananya. Terus ini untuk kepala nanti ada, untuk panah dan lain-lain lah ya, senjata ya. Dari grafisnya gua suka sih, dia lebih artistik ya, dalam artian banyak detail ya. Dia pakai Real Engine 5 soalnya juga ya. Inventory codex, kita lihat codexnya dulu. Ini masuk codex ini. Terus nanti ketemu sama Herne. Kita bisa buat armor yang dua jenis ya, padded sama light. Padded ini kayak juga
di Grounded ada yang pilihan kalau kita udah sampai level 5 ya kalau nggak salah ya, 5. Yang ke-6-nya itu nanti kita milih milih yang kuat atau kita pakai ada itunya apa namanya? Skill-nya. Nah, ya kan kalau nggak salah itu. Ya, betul. Nah, kita jalan dulu sana. Oke, ini kita ambil resin ya. Sementara di sini sambil kita jalanin tutorial, ambilin semua juga. Namanya All AZ The Burrow. Underground tunnel cavern, ada lorong bawah tanah, gua, the small fox. Gua, oke. Okay. Warm, oke. Okay. Grafisnya bagus guys, cuman syarat minimalnya itu agak serem juga guys, ini VGA-nya guys, karena di Unreal Engine ya, Unreal Engine 5 ya yang terbaru sekarang ini. Minimal 1650 kalau salah ya. Ini ada Sentinel Band. Nah, ini kita bisa zoom in zoom out loh guys. Nah, ngobrol ya. Ada NPC lagi ngobrol. Wah, Pixie Omelette. Gak ngerti bisa hubungannya apa nanti ya. Ada Insect Egg kita ambil. Dia lagi nukang ini, Sentinel Puff. Hei, bang, itu udah selesai bang, masa motong situ, mukul situ terus. Ini ngapain ini? Hah? Hacim, bersin ya? Bersin guys yang ini guys. Oke deh, ini kita dihormatin. Siap, hormat, brak. Iya, hormatmu nggak bener. This, berarti kita harus nyari owl ya. Ya hormatnya nggak bener guys. Keren ya grafisnya ya guys ya. Ya tipe-tipe klasik kayak game-game artistik. Nah, kita dihormatin. Siap. Ini tok-tokan ya. Oke guys, gue hidupin AC dulu guys. Oke. Hormat lagi, hormat. Krak. Masak jamur. Dia bagus ya grafisnya, memang ya niat lah ya, namanya juga buat game. Apalagi gamenya ini dikabarkan itu duluan dibuat sebelum Grounded. Kan Grounded aja udah berapa lama gitu kan. Perawat bareng-bareng. Siap, mantap, bagus. Ingatkan kerjasamamu ya. Be careful, Vanguard, there are nasty creatures. Oke, okay. Here you are. Here, have you heard about the King Arpey? Sacred all will make she makes a full. Oh, berarti dipuja ya. Apa namanya? Burung hantu. Burung hantu itu sebagai kayak hewan yang dihormatin. Ya. Bentar. Oh, enggak ada. Kita ada indra ke-6, guys. Nah. Kita sampai di ujung, guys. Keren. I wasn't under the overland is dangerous. Dangerous enough place during the day. Cukup berbahaya walaupun siang hari. Terus nih, Captain Hearn is stationed downhill from here. You should go and introduce yourself to him. Kita ketemu sama Captain Hearn ya. Wah, keren guys tuh guys. Ini bisa dijadiin. Wah, ini bisa apa namanya, TPP sama FPP ya. Caranya gini. Nah, itu ya. Wah, ini gua pasang dulu di sini. Kita foto dulu sama awalnya. Ntar guys ya, kita foto dulu ya guys. Oke, jalan lagi kitanya ke arah sini. Kita harus memperhatikan si owl ini, burung hantunya ini. Bisa lewat gak? Oh bisa. Kita tembus.
awalnya sebagai ini ya. Kamu bisa kehilangan health bermacam dari bermacam faktor. Diserang makhluk, temperatur, jatuh, ataupun kurang gizi. Ya ampun. Banyak banget. Di sisi terangnya kamu dapat recover health using healing item, keeping yourself well nourished or sleeping. Ya sama aja kan, standar itu. Emang kirain kalau lompat-lompat bisa sembuh? Nah, itu baru ajaib. Sprinting, sliding, dodging, jumping, blocking, consume stamina. Terima kasih pemberitahuannya. Terima kasih. Gak penting itu. Keren ya guys ya. Grafis-grafisnya ini. Cuman game-game terbaru ini membutuhkan, kalau D-nya bener, nggak konflik-konflik terus, bagus, sesuai sama drivernya, bisa dinikmatin banyak orang. Kalau misalnya dia nggak pas, payah gitu loh guys mainnya. Chat M map, okay. Chat M map. Dari sini udah kelihatan gede banget, sedangkan ini pulaunya. Lebih gede dari Grounded mapnya. Nanti di game ini juga kita bakalan bisa punya pet, kendaraan ya. Petnya sebagai kendaraan, bisa lompat, bisa terbang. Ada juga yang terbang ya. Terus nanti kita juga punya sayap. Bagus, 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 bagus. Nilai plusnya dari ini itu grafisnya secara artistik lah bahasanya ya. Artistik itu dengan permainan yang tidak terang-terang semua. Kita jalan-jalan ke belakang nih, udah duluan. Tapi jangan pakai jatuh. Habis semua. Oh iya. Yeah. Yang banyak keluhan dari pemain, jadi di hari pertama peluncurannya ini beberapa jam lah, di hari pertama ini bukan positif ya guys ya yang muncul, malah mix. Gua nggak ngerti karena ada banyak, ada blueberry ambil, karena kontrolernya sama banyak lah yang merasa kurang teman-teman itu tuh. Talk dulu. Greeting from gods, selamat datang di Overland, Captain Harness Manikabi, but most small folk simply can hear me. Hearn, what can I do for you? That semua kita jalanin ya. Can I ask you some question? Okay, sure. What exactly want you to know? What is Overland? Kita baca dulu. Overland is what we call the world on the surface. Berarti dunia kita ya. Overland itu namanya. Sangat tempat yang berbahaya. Tempat yang sangat berbahaya. Di sini kamu tidak akan menemukan kenyamanan of the burrows. Burrows apa? You'll have to find food, construct shelter to survive. Okay. Which tool I suggest start by crafting wood club. Wood club, builder hammer. Buat shelter kan, wood head, kapak itu, workbench. Habis itu, terus collect fiber sama wood. Okay. Craft boulder hammer, weather and overland. Ini loh ya guys yang unik ya guys ya. Hati-hati, cuaca di overland akan dapat merusak konstruksi rumah kita unless they're covered by roof. Jadi kalau kita kebuka tanpa atap itu rusak bagian dalamnya. Where can I find food? You'll find food around you. Just have to learn what can be eaten, what can't. Mushroom and wild strawberry can found right here in this berry forest. Okay, kita bisa makan mushroom sama wild strawberry. Creatures, yuck. Why? Kenapa? Kaumnya vegetarian apa? Sacred owl vanguard. Have you ever eaten anything but leaf? Tuh kan katanya kan. Kamu tidak pernah makan selain daun-daunan katanya. Beberapa makhluk, organ makhluk adalah enak katanya. Oke, kita buat game campfire ya.
Builder Hammer can damage your construction unless they cover bar. Berarti sure axe away. Could just craft me some armor. It will bring me material. Kita buat armor ya guys ya sekalian. Kalau cukup. Wah, padat. Ini durability-nya protection-nya 1. Movement speed 9, kita yang speed aja ya. 9 15 24. Wah, mahal dong. 24 mahal. 24 30 42. Wah, 3 punya 34. Mahal, guys. Ini sama ini aja udah enggak cukup. Berarti ini kita pilih ini aja ya. Kita buat satu aja dulu ya. Nah, satu. Terus cara pakainya like legend. Sama ya? Hah? Lah. Ngebug barusan. Split like legend. Lah. Ngebug dong. Kursor gue hilang. Eh, keluar dulu aja. Gue lapar. Makan dulu ya. Makan. Klik kanan makan ya. Naik lagi. Oke. Ini naik. Makan juga. Bisa dimakan guys. Lagi kita makan. Gak bisa dong. Oke. Udah ganti ya. Kok ada dua? Iya pak. Ini sebentar. Abis ini yang ini tadi ya. Belum selesai. Oh ini. Oke. Ah, ini rapot. Report. Elder Ludwig has request a represent. Kehadiran kita. Berarti suruh ke Ludwig. Ludwig. He's staying in the cave. Goa. Di bawah. Oke. Okay. Siapa sih? Crafting ya. Oh. Oh, ini untuk rubahnya, guys. C-nya itu. Dah. Dah. Tempatnya M di sini ya. Kita ke Ludwig. Jalannya ke sebelah sini ya. Apa guys, kupu-kupu ya. Wah. Kita jadi bangsa elf ya guys ya, bangsa penghuni hutan. Iya kan? Tuh, copot dong. Fiber. Dan dari beberapa yang gua tonton, gua tahu elf kita, elf bahasa peri kita ya, peri kita ini nggak suka sama air. Dan baru dibilangin stay away from deep deep water. Small folk can swim. Gak bisa berenang kita guys. Ini ambil fiber. Ada yang bilang ini mirip apa ya? Mirip sama ark. Ark survival katanya. Gara-gara bisa ngendaliin hewan. Ark survival, ark sama apa gitu ya. Gabungannya kan. Oke, okay, ada owl. Temperature general drop. Build a bed. Fall asleep. Oke. Okay. Gimana?
The night shelter and there was be no hostel. Berarti nggak boleh ada musuh ya. Ini jam berapa sih? Crafting map. Oh, hampir malam guys. Ya, kelihatan yang pojok sini ya. Hampir malam. Compendium Codex. Oke. Okay. Kita jalan ke sini dulu. Oh, gelap. Gelap, guys. Oke. Okay. Buntu. Di layar agak gelap banget ya. Di tempat gue nggak begitu soalnya. Maaf ya guys ya, kalau memang agak gelap ya guys. Demi artistik ini ya, jadi dibuatnya demi artistik ya guys ya. Buat agak gelap ya guys. Seharusnya kita bikin bangun dulu ya. Ini kita ketemu sama si siapa? Ludwig dulu ya. Banyak yang lewat dong kita ternyata guys. Oh enggak dong. Kita masuk sini. Tapi gelap. Kok bisa bikin bor enggak? Oh bor. Bisa dong. Langsung jadi. Langsung jadi. Iya, yeah, mantap. Lumayan terang-terang dikit. Ini bisa di... Gak bisa. Apa itu? Ketemu sama Elder. Oh, Elder. Elder ini Ludwig ya? Ya udah. Kita matiin dulu. One very small step. Finally you here. Alder, what are you doing overground cave? Kamu ngapain di sini, Kek? Clover key unlock apothecary. I fear, aku takut itu telah dicuri katanya. What? Wow, who is apothecary? Apothecary. Melkar. Overland. Was in the chest, berarti kayak ada tempat itu ya. Apa yang di dalamnya? The elixir of life. We claim could heal anything. Oh, di tempatnya itu. Berarti sebenarnya obatnya itu katanya ada di dalam di dalam brankas lah istilahnya bahasanya, safe ya, brankas itu. Dan kuncinya hilang katanya. Kenapa nggak dihancurin aja ya kan? Lama-lama gitu. Malah nyuruh kita nyari ya kan? Kalau enggak bakal ada ceritanya. Gimana sih? Ya gitu deh. Ya kan? Oke, okay. The kunci is locket. Is locket. Royal vault. Tempat besi ya, royal. Lemari besi royal. Di mana itu ada di bawah, di dalam penangan penjagaan yang ketat. Hanya raja dan dianya, si eldernya ini boleh masuk. The thief was not thief, noticed when the queen become ill and the clover key was needed, but it could have happened sometimes ago. Berarti hilangnya pada saat sebelum ratunya sakit ya guys ya. Kalau dari tulisan ini ya. Nah ini kan baru kita bahas kan, ternyata ada muncul beneran. Have you tried forcing the chest katanya. We dare not, the chest is heavily reinforced and we will not rest the... Takut obatnya rusak di dalam, jadi nggak pakai kekerasan dia kan. Ternyata kita salah, gue salah, bukan kita, gue yang salah. I told you request presence. Okay, traveling. Seek out from the forest. It seems some creature has unusually agitated, aggressive. Oh, jadi serangga-serangganya berubah jadi agak agresif ya katanya. Cari settler dan investigasi their claim barang-barang mereka.
Apakah ini berhubungan dengan Clover Key? It's an interesting coincidence. Kebetulan yang menarik. Tapi tidak ada bukti menyarankan ada koneksinya. Oke, okay, find your map here sama Overland. Oke. Okay. Ken and Calf can help you survive here in Overland. Thank you. Kita lihat-lihat dulu. Oh, bagus ya gambar-gambarnya. Buat ramuan ya. Dia penyihir buat ramuan. Buat ramuan-ramuan, guys. Kita masuk ke dalam, nggak kelihatan, gelap ya. Wow, apa itu? Oh, itu. Apa namanya? Vault-nya. Buat penyimpanannya. Brankas, alah dari tadi gua nyari kata-kata brankas susah kali. Lemari besi, brankas. Ntar guys, gua ambilin dulu guys. Nah, ini ada lilin yang gede, berarti ada manusia guys. Kita sebagai makhluk, kita mencuri ini, mencuri lilin. Ya kan, ini lilin kan? Elf kan nggak bisa buat lilin kan? Iya kan? Ini korek api juga dari bangsa manusia. Bisa main. Oke, okay, just made out. Sepertinya terbuat dari kacang walnut. Dari kacang di belakang sini ada hings. Hings tuh jaring-jaring apa ini ya, kawat kabel gitu. In the front, on the front di depan ada pahatan yang aneh berbentuk four leaf clover. Daun semanggi, daun semanggi, daun, iya daun semanggi ini Indonesianya ya. Oke, okay, ya sudah kita coba satu-satu lah ya. Try open. Kita mencoba tapi nggak bisa kebuka. Bisa main, udah. Bisa main the cavity. You run your hand over the four leaf cavity. The bottom section moves slightly when you press it. Push the button, nothing happen. Oke, okay, bye bye. Kita coba ya. Emang sebagai syarat aja, kayak RPG-RPG-an juga lah ya kan. Jadi gua lihat ada dong. Oh, di belakang. Di belakang, gua kira di depan. Dah. Wah, lapar. Gua nggak sadar dong. Makannya bisa apa ini? Eh? Oh, ini. Mantap. Los, oke. Okay. Mushroom sticknya, oh. Jamur, kita makan jamur. Yang mana sih jamurnya tadi? Dah, sekarang kita ke Kalev. Berarti tujuan kita ke Kalev. Tapi ini, oh, udah siang dong. Udah siang kita, guys. Apakah kita butuh base? Iya, berarti udah mentok kan tadi di sana. Iya kan? Kayaknya menurut gue sih ya guys ya, kita ngumpul-ngumpulin ini. Terus dari yang pertama itu kita harus bikin full armor dulu dari yang speed ataupun padded-nya itu. Baru bisa ke Kalev. Itu menurut gue sih. Baru kita bikin-bikin dulu, baru nanti bisa menuju ke Kalevnya itu. Karena kan bisa jadi perlu senjata, perlu spawning, ya kan spawning tuh. Udah pada respawn apa ya? Oh banyak lagi. Oh belum nih. Belum kok. Ada yang dibawa ini dong. Gua ambilin dulu resin-resinnya ya guys ya, banyak. Banyak ini guys. Ini pas waktu awal-awal mau munculnya, dari lihat teasernya segala macam, gua tertarik banget guys, pengen nyobain gamenya ini. Terlihatnya keren banget ya.
dari grafisnya, dari interaksinya, nanti-nantinya. Karena dia bisa ngendarain hewan, bisa taming juga, bisa taming ya kayak itu. Oke. Nah. Buset, gede banget guys. Inilah perjalanan kita dimulai sesungguhnya guys. Oh, ternyata ke bawah guys. Gua dapat belum makanan? Belum ada makanan. Yuk, jadi makan. Aduh, cari makanan dong. Oke. Itu apa itu? Ini ada jamur, guys. Apa ini? Sprout edible mushroom. Oh, ini dia jamurnya, guys. Bisa dimakan, guys. Berarti, guys. Tapi kayaknya perlu alat potong ini. Wood hatch or better. Watch head. Builder hammer. Kita bikin dulu ini. Wood clubnya. Ini apa ini? Udah ada. Builder hammer. Oke. Ya. Ini nomor 4. Ini nomor 2. Ini tahan aja. Terus ngambilnya gimana? Udah masuk kah? Belum ada. Oh, di bawah gak masuk otomatis guys. Edible mushroomnya mana ini? 6. Hah? Kali makan? Berapa biji tadi? Oke. Kita nyari ternyata dia jatuh ke bawah. Nah, ini bentuknya. Lorot ternyata, guys. Lorot enggak tuh. Jadi kalau misalnya mukul harus dilihat. Ada 3 biji harusnya ya, berarti ya. Dari satu lagi berarti di sini. Enggak. Ada. Enaknya ada ini ya, bisa buat searching. Searching. Ambilin semua. Mana tadi? Jamurnya, kita cari jamur dulu. Di situ kita kemana ya? Wah, ini banyak nih. Gak bisa. Gak bisa di cancel animasinya. Tetap mukul dia. Walaupun diklik-klik atau mana? Ya. Jangan hilang dong. Mana? Ayolah, kan gua udah ngasih tahu. Nah itu, ya, lempak guys. Apa ya? Nah, udah malam lagi. Enggak, mau hujan ya? Mau hujan dong. Oke guys.
semua ya guys ya. Hujan guys. Ini kita ke bawah. Ambil ini. Gua belum punya tempat. Coba jalan dulu aja lah ya. Tapi belum ada nanti kalau misalnya KO guys. Ini woodnya nggak banyak ya. Ntar pada sebelum ke kanan, kita harus ke sana, daerah sana. Mantap. Ya, versi petualangan lagi. Survival yang memang kerjaannya banyak looting ya guys ya. Grinding-grinding, sabar-sabar aja lah ya. Kayaknya di sini lokasi yang pas untuk sementara. Oke, ada semut guys. Oke, ada semut guys. Ada semut hitam. Harvest damage, blunt damage, beda-beda ya. Oke, gua belum makan. Makan satu dulu. Dua, tiga. Oh, harus banyak dong. Kita ke itu dulu aja ya kali ya. Ke mana? Ke situ. Air Fardising Weapon. Blunt Edge Piercing Poison Fire. Oh, blunt itu untuk pukulan ya. Edge itu yang tajam. Itu pokoknya ya. Kayak pedang ya. Edge itu ya. Pay attention. Next icon. Yalah. Obor gue habis. Ada ladybug. Halo ladybug. Wah, itu dia ada burungnya guys. Burung awalnya. Gua lihat ini. Enggak bisa. Oke lah guys ya, sampai sini dulu ya videonya. Ceritanya habis ini dulu, kita hampir menuju ke sini, ke Kalev ya. Kita di stop sini dulu, mungkin nanti kita sambung lagi di video selanjutnya ya. Seru gamenya, terus sementara ini masih seru dengan game-game ininya apa namanya. Ini kalau di ketika ini gak ada pausnya guys, ngomong-ngomong gak ada pausnya, tetap jalan, dunia di belakang tetap jalan. Mau kita begini, mau kita begini, tetap jalan tuh, masih gerak-gerak semua, nggak ada pausnya. Jadi kalau misalnya mau berhenti game ini sebentar atau mau main atau mau pause lah istilahnya, kita harus keluar dari gamenya. Ya itu minusnya sih, selain mungkin agak gelap, penonton teman-teman juga agak payah ya kan nontonnya kan. Ya agak susah, gue aja ngelihatnya agak susah nontonnya ini. Oke lah ya, nanti kita lanjutin lagi. Jadi first impressionnya, first previewnya menarik, bagus, pengen gue coba. Untuk kalau disaranin untuk teman-teman main, gue saranin linknya gue taruh di deskripsi. Kalau mau download itu di Steam. Kalau enggak bisa dicari di Steam aja, judulnya Smalland. Sambung ya, Smalland. Ya. Oke, nanti deskripsi juga ada. Oke guys, terima kasih yang udah pada mampir, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah nge-like. Di komen aja guys, kita ngobrol aja kayak biasa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.